bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدعة بيننا وبينكم. Ya yustakmalu tustakmalani tustakmalna yang bagian akhir-akhir tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai masuk kepada isim maf'ul, masalah sulasi. Tayyib qal waznu ismil maf'uli minas sulasi. Oh, tasrifnya sudah belum? Belum. Baik. Tasrifuhu, oh, ada muzakkar dan mu'annas, ada mufrad, musanna dan jamak. Maf'ulun, ini muzakkar mufrad. Kalau ingin laki-laki dua, maf'ulani. Kalau jamak, maf'uluna. Kalau yang mu'annas, maf'ulatun, ada tak marbutah. Kemudian maf'ulatani, maf'ulatun. Itu apa? Jamak mu'anas salim, maf'ulatun, tambahan alif dengan ta. Tayyib. Tanbih wa kadha tasrifur ruba'i wal khumasi was sudasi. Demikian pula tasrif untuk fi'il yang ruba'i, khumasi, sudasi. Polanya adalah apa? Semacam itu. Ada tambahan ta marbutah untuk yang mu'anas. Kemudian kalau dibuat musana ya tinggal dikasih alif dengan nun. Kemudian kalau yang mudzakkar yang jamak, jamak mudzakkar salim, wawu dengan nun, atau boleh jadi ya dengan nun, tergantung dia sebagai apa, yaitu marfu atau mansub ataukah majrur. Kalau yang mu'anas tinggal apa, tambahan alif dengan ta, maf'ulatun, maf'ulatin, maf'ulatin, untuk yang jamak mu'anasis salim. Qal mislah sulasi, seperti sulasi, ma'a nafsiz zawaid, bersamaan dengan apa, tambahan, yaitu tambahan yang sama, ditambahi dengan tak marbutoh, ditambahi dengan alif nun dan semacam itu. Baik, sekarang hati ismal maf'ul minal af'alil atiyah. Datangkan fi'il, isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut ini. Hufidho. Apa artinya hufidho? Memelihara. Dipelihara. Pelihara, dia adalah apa? Mabni lil majhul, dipelihara. Berarti isim maf'ulnya apa? Orang yang dipelihara. Mahfuzun. Ayo, mahfuzun. Kalau wanita mahfuzatun. Tamam. Berarti kalau dua laki-laki yang dipelihara mahfuzani. Mahfuzani. Kalau dua wanita yang dipelihara mahfuzatani. Tamam. Kalau banyak pria yang dipelihara mahfuzuna. Ayo, mahfuzuna. Kalau wanita banyak dipelihara mahfuzatun. Ayo, mahfuzatun. Kalau nusira jadinya apa isim maf'ulnya? Mansurun. Ayo, mansurun. Kalau fuhima dipahami mafhumun. Kalau urifa Ma'rufun, dikenal. Muni'a Mamnu'un, terlarang. Tayyib. Ghudiba Maghdubun, dimarahi, dimurkai. Ubida Ma'budun. Futiha Maftuhun, dibuka, terbuka. Lu'ina Mal'unun. Turika Matruhun. Syukira Mashkurun, disyukuri. Ghufira Maghfurun, diampuni. Sebenarnya mudah kan? Cuma apa? Memang melatih diri. Oh, ini tinggal ditambah ini. Kalau dibuat dua ya tinggal dikasih alif nun misalkan. Atau tak marbutohnya dirubah jadi tak yang mabsuto atau maftuha, kemudian dikasih alif dengan nun, semacam itu. Nah, ini jadi amal manzili, ambil satu. Ini saya punya.